Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik, pada hari Sabtu pagi ini saya rencana akan servis traktor yaitu G3000 Sepa, di mana mempunyai keluhan suaranya kasar ya, suaranya kasar. Tapi hidupnya mudah, kemudian tenaga juga masih oke. Nah, barangnya ada di hadapan saya ini milik sahabat kita dari daerah Trayem, ikut kecamatan luar ya. Baik, kita review sebentar, nanti akan coba kita hidupkan kasarnya itu seperti apa, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengetahuan, sebuah catatan ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi ya, karena diesel rusak dengan suara-suara tertentu itu juga banyak faktor. Yuk coba kita hidupkan. Baik sahabat, traktornya adalah ini ya, G3000 Sepa RD85DI1S. Kalau kita cek di sini, ini kering ya, ini bisa dikatakan kering, bersih ya, tidak ada oli yang keluar. Kemudian kita cek kompresinya bagus ya, bagus mau mentul. Nah ini kipasnya, laker kipasnya juga lancar, tapi kok suaranya kasar ya. Kita cek kira-kira apanya ya. Coba kita hidupkan dulu sahabat ya. Engkolnya mana ya. Oke, akan saya hidupkan engkolnya. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau hidup. Asapnya agak banyak ya sahabat.
Baik sahabat Kurnia Diesel, itu tadi ya sudah kita coba ya, kita hidupkan dan coba kita bawa keluar, akan kita servis di luar. Suaranya sangat kasar sekali ya. Ini dimungkinkan menurut saya ini bisa jadi ini adalah lakernya atau bearingnya, di mana bearing yang dekat dengan roda gila atau bearing yang dekat dengan gigi, kita tidak tahu. Baik, untuk itu akan saya bongkar dan nanti akan saya beritahu ya, kira-kira bearingnya, lakernya atau mungkin yang lain. Pokoknya tetap ikuti terus dan video saya akan sampai di sini. Baik sahabat, ini traktor G3000 Seba ya, ini sudah kita bongkar ya. Ini yang suaranya kasar ini disebabkan karena bearing pada bagian gigi di sini sudah burik ya. Ini burik nih, jadi di sini di lakernya yang NF308 ini sudah burik. Mungkin kurang begitu jelas ya. Nah, di sini ya, ini bisa dilihat, mungkin mudah-mudahan kelihatan. Ini sudah trotol-trotol. Nah, inilah penyebabnya suaranya kasar. Kemudian crankshaft-nya nanti metalnya kita ganti karena sudah ada luka juga. Itu sahabat ya. Nanti kalau sudah jadi akan kita review kembali. Baik. Nanti akan kita carikan dulu spare part-nya, bearing-nya ya, kebetulan saya pas kosong. Nanti kalau sudah jadi saya review kembali.